Hai hai temanku dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku akan buat daily vlog lagi. Tapi tidak aku sendiri, bareng adik aku. Aku di sini tuh pengawal pribadi guys. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like dan subscribe agar membangun channel aku untuk kedepannya. Stay tune the next the video. Guys, video sebelumnya aku pernah pergi ke Migacuan juga, tapi tepatnya di Dr. Mansur guys. Kali ini kalian anak Marelan, anak sekitar Labuan, Belawan, Hamparan Perak, terus Andansari, Pasar 1, Pasar 2, Pasar 3, dan Jalan Titi Pahlawan, Titi Papan, tidak jauh-jauh kalian harus ke Dr. Mansur di kota kita, kota Medan Marelan, atau tepatnya udah jadi kota media. Di sini Marelan, tempat kita, kampung kita udah buka Migacuan guys. Tempatnya asik untuk nongkrong dengan harga tarif mie yang murah, terus tarif esnya juga tarif kantong anak-anak kayak kita ini yang suka makan guys, yang porsinya banyak dan rasanya lumayan luar biasa ya kan guys. Selamat menikmati guys Migacuan, mie iblis dan mie setan, terus minumannya mie gendorowo, terus apalagi satu mie tuyul, apa es tuyul. Selamat menikmati guys, kami lagi menunggu es kami yang akan datang. Ini say hello kan dulu, kita udah selesai makan. So, kita akan pergi lagi ke tempat selanjutnya ya. Dia lagi ngitung duit. Udah habis makanan kita. Pulang dulu ya. Udah selesai. Ini kita udah keluar aja, kita mau pulang guys. Nah, rombongan pengawal adik kita tuh parkiran masih ramai aja, kita keluar. Hai hai guys, selanjutnya tempat kunjungan kami ke Sujuya Mall Marelan guys. Siapa yang gak kenal yang namanya Sujuya? Pasti kalian tahu apa aja yang ada di Sujuya. Kali ini aku bakal sama adik aku bakal beli ice cream, terus selanjutnya bakal beli ginsam juga lagi dan menikmati suasana akhir pekan guys. Tuh aku jadi pengawal pribadi mereka guys dan mengawasi mereka. Kali ini kami beli ice cream rasa mint plus rasa coklat guys, karena aku jadi pengawal pribadi, aku yang lagi merekam mereka ya kan guys. So pesanan udah diantar guys dengan gimsum, terus ada gimsum udang, terus sama ayam dan lemon tea, dan menikmati ice cream guys. Selamat menikmati akhir pekan kalian, semoga kalian sehat selalu dan apa yang kalian cita-citakan tercapai. Lakukan hal yang membuat kalian itu happy, lakukan apa yang kalian mau, tapi ingat yang nama kesehatan harus kalian jaga ya kan guys.
Terus lihat nih si Ayla kekenyangan sampai ketiduran, guys. Selain itu, kami mengunjungi toko agar mencuci mata, tidak jenuh kan guys, dan melihat barang-barang guys. Aku ucapkanlah terima kasihlah kalian ya, untuk terima kasih telah mengunjungi YouTube aku, dan aku ucapkan terima kasih. Dan satu lagi, walaupun kalian dimanapun kalian berada, hati-hati ya. Dimanapun kalian berada, kalian harus hati-hati. Dan akhirnya tidak terasa udah malam aja guys. Kali ini aku akan nunggu angkutan umum. Aku ucapkan terima kasih, beribu terima kasih telah mengunjungi channel aku. Semoga terhibur, dan jangan lupa kalian like dan subscribe agar membangun channel aku untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lain waktu.